pemusnahan pertama, yaitu yang terhormat Bupati Pamekasan, Bapak Haji Bupati Tamam Sarjana Psikologi. Pemberantasan hilirnya miras di Kabupaten Pamekasan. Sebenarnya ada tiga hal prinsip yang mesti harus kita lakukan bersama antara kita semua. Yang pertama, Pak Kapolres, Komandan Kodim, ini kalau dalam sistem kesehatan adalah rumah sakitnya atau kuratifnya di akhir, penjaga gawang. Nah, hasil penangkapan ini dari beberapa bulan yang lalu ada setidaknya 2.670 botol yang sudah diamankan dan kita hancurkan hari ini. Dan ini berkat kerja luar biasa dari Kapolres dan jajaran. Ini sudah oke, sudah dilaksanakan. Tetapi yang juga penting bagi kita untuk kemudian menjadi kesadaran bersama antara kita semua adalah kerjasama antara seluruh pimpinan Forkopimda dan Ormas untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap beberapa orang yang berpotensi mengkonsumsi miras. Nah, ini yang perlu kerjasama antar kita semua, karena dalam sistem ekonomi ada konsep demand and supply. Adanya miras masuk ke Pamekasan ini karena ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan berarti tidak ada miras. Nah, tugas Ormas, tugas pemerintahan secara umum ini adalah memperbaiki moralitas masyarakat untuk kemudian tidak ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan, ada barang haram kayak begini, orang tidak akan menggunakan. Sama halnya dengan narkoba dan kegiatan maksiat lainnya, kegiatan yang dilarang oleh agama dan undang-undang. Maka tugas berat yang harus kita lakukan bersama adalah di samping kurasinya, yang kuratifnya yang kita lakukan, menjaga moralitas umat ini, menjaga moralitas bangsa ini juga sangat penting. Sehingga antara Ormas, Forkopimda, dan kita semua, ayo jaga rakyat ini, jaga umat ini untuk tidak menggunakan narkoba, miras, dan beberapa perilaku yang tidak terhormat lainnya.